Oke, kita akan review Casio the best seller ya. Casio terlaris AE1300W. Kalau nggak salah 1300 ya. Tuh. Yang ada kompas ya. Memang gila sih. Ini beratnya nggak terlalu berat ya, ringan aja. Diameter juga pas ya, nggak gede, nggak kecil. Ini diameter 3,5 nih kayaknya, atau 4 ya, hampir 4. 3,5 guys ya. AE1200WH guys ya, WH. Jadi di dalam ini ada peta dunianya ini ya. Warna hijau. Ini kompas. Ininya warna emas. Wah, keren ya. Wah, ini ada dua warna guys ya. Ada yang warna emas kayak gini yang dalamnya kuning, ada yang dalamnya putih warna merah. Wartime-nya merah, iluminatornya warna merah. Ini aku ambil yang warna emas guys. Karena lebih kelihatan klasik aja tuh. Ada dua. Talinya juga agak tebal ya. Oke, kita coba dulu. Ini ada Casio-nya. Wah, ini sih enak ya. Dia ringan, guys ya. Tuh. Gila, bos. Emang gak salah, ini Casio best seller guys ya, 1200WH. Gila sih, keren parah. Ini like warna orange ya. Casio tuh kalau gak orange, warna hijau guys ya. Yang ini apa ini? Oh, ini jam dunianya ya. Oh, search nih maksudnya mau nyari jam dunia mana gitu maksudnya. Yang ini mode. Sama seperti biasa ya. Alarm, timer, dual time. Nah, tekan adjust. Kalau mau ngatur jamnya ini edges guys ya, tekan lama terus di mode dipilih nih. Nah, terus search dah. Nah, gitu doang guys ya. Semua jam Casio kayak gitu mau caranya, hampir-hampir sama doang. Ada mute tadi guys ya, ditekan lama jadi mute. Gak ngerti juga tuh maksudnya gimana. Wih, bunyi guys ya kalau ditekan lama yang ini tadi. Oke, jadi kayak gitu guys ya. Gak tahu nih kenapa ditekan lama jadi bunyi guys ya. Kayak nyari kompasnya gitu nih ya, coba lagi. Gak ngerti ya maksudnya gimana ya. Ini jam keren parah sih. Yang ini ada dua tipe, yang emas sama yang merah tadi aku bilang ya. Oh ya, harganya ini sekitar 400 guys ya, 400. Yang mau beli langsung beli aja. Ini jam bagus banget, ringan, gak berat. Diameternya juga pas. Talinya juga tebal guys ya. Tebal nih, lumayan lah, nggak terlalu tipis dan terlihat agak keras guys ya. Keren sih ini, beneran keren parah. Dan saranku sih bagus yang ini ya, yang warna emas ini ya. Dan dalam, soalnya dalamnya kuning guys, terus dia ininya juga hijau. Karena kalau yang satunya merah itu dia putih, terus ininya juga hitam doang, nggak kelihatan fintechnya gitu.
Tapi kalau kalian suka yang merah ya pilih aja yang merah. Tapi kalau aku yang ini ya. Oke, ini jam keren banget. Segitu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang selalu setia menonton review jam di channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.